Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih warga Jemaat GKJ Salatiga Utara, dimanapun panjenengan berada, bersama ini kami mendapat berkat ditunjuk untuk menyampaikan firman Tuhan sesuai arahan petunjuk dari tim keesaan GKJ Salatiga Utara. Di hari Jumat yang penuh berkat dan anugerahnya, mari kita buka terlebih dahulu dengan berdoa sebagai awal kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, yang kami kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih padamu Tuhan, karena berkat dan anugerah serta pertolongan di mana kami akan menggumuli sebagian Injil Suci kabar kesukaan. Bersama Jemaat GKJ Salatiga Utara, tolong hadir, bimbinglah kami melalui Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, pada hari Jumat yang penuh berkat ini, kami akan menyampaikan firman yang sesuai dari arahan tim keesaan. Di antaranya kami ambil dari Alkitab, yaitu Mazmur pasal 22 ayat 25 sampai 31. Dan kami sadur dari Yohanes pasal 12 ayat 35 dengan tema sedikit waktu. Hanya sedikit waktu. Nah, isi renungan memotivasi warga jemaat pintar penggunaan waktu, baik berdoa maupun bersekutu dengan Allah berdasar iman Kristus yang mantap. Selamat bertemu, berjumpa di hari Jumat yang penuh berkat dan karunia. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Kurang lebih 15 bulan, hampir 1,5 tahun, tidak dapat bertatap muka langsung bertemu, bergumpul, tidak dapat dan dikarenakan adanya pandemi COVID-19 Corona. Nah, namun semua itu sebagai berkat dan karunia Tuhan, ataupun Tuhan punya rencana yang baik dan indah menurut firman-Nya. Mari semua ini kita terima dengan bersyukur, dan terima kasih kita selalu harus berdasar pada kabar kesukaan, yaitu Injil. Kita resapi sebagian Alkitab yang akan kita gumuli. Kita gilut-gilut lan kita rasakan kanthi wening bingah Tuhan ini, ya, senantiasa menyertai. Karena dari tim peribadatan yang kami sampaikan, yaitu Mazmur 22 ayat 25 sampai 30. Lan kula sadur saking Yohanes ingkang mekaten pangandikanipun saking Mazmur. Dari kitab Mazmur 22 ayat 25 sampai 31 demikian. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaahnya yang besar, nasarku akan kubayar di depan mereka yang terkuatkan dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi di hadapannya. Akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Demikian dari Mazmur. Adapun saduran yang kami sampaikan dari Yohanes
pasal 12 ayat 35 demikian. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang ada di antara kamu, itu ada padamu. Percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak kemana pergi. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan dipakai untuk hari lepas hari. Hosiana. Bapak Ibu sedherek ingkang binerkan ing Sang Kristus. Tema ingkang kula aturaken hanya sedikit waktu lagi. Sesambetan kalian kitab Ayub bab 22 ayat 27a lan tambahan kula ingkang mekaten, jikalau engkau berdoa kepadanya, ia akan mengabulkan doamu. Dan dari Yohanes 12 ayat 35 yang demikian saya ulangi, kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang ada di antara kamu, selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya supaya kegelapan jangan menguasai. Siapa berjalan di dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Doa itu sungguh luar biasa penting dan maknanya bagi kita, karena membuat komunikasi antara kita dengan Tuhan sangat baik dan dekat. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menjalani, menikmati, menggunakan waktu 24 jam satu hari. Ada sebagian orang yang merasa 24 jam itu lama. Ada yang merasakan cukup, baik untuk pelayanan maupun macam-macam aktivitas pekerjaan. Nah, kurang atau tidaknya waktu 24 jam menika gumantung anggen kita sami ngecakaken atau menggunakannya. Mengatur waktu secara bijaksana. Yen kita andharaken mangke saya rawa panjang sebelum Tuhan Yesus Kristus mati, ia atau Tuhan mengingatkan supaya segera percaya, waktunya tinggal sedikit, di mana Tuhan Yesus Kristus melakukannya sebagai manusia. Sudah hampir waktunya Yesus dimuliakan. Apabila orang dapat percaya, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Semua itu akan memampukan manusia mengerti jalan yang akan dituju. Nah, sapunika kados pundi kita menghayati ginakaken iman Kristen kita konjuk atur ing Gusti Yesus Kristus? Punapa kita estu cepengi kanthi teguh, kiat lan wicaksana membagi wekdal paringanipun Gusti Allah, supados kita mboten kesupen dumateng Gusti Yesus ingkang kita imani. Kita harus dapat menuntun orang supaya dapat berjalan di terang, agar orang lain tidak tersesat, supados pikantuk gesang langgeng ing pagesanganipun. Pramila wonten ing Ayub ugi ayat pasal 22 ayat 27a, waktu untuk berdoa sebaiknya nggih melampahkan di wicaksana. Setiap orang pasti mempunyai pengharapan supaya mendapatkan berkat, sehat, umur panjang, bahagia dan damai sejahtera pada kehidupannya. Semua itu berkat doa yang kita sampaikan kepada Tuhan Allah surgawi, karena iman Kristus kita yang sudah melekat dan berakar kuat pada diri pribadi kita berdasar Injil suci kabar kabingahan. Saya wicaksono, saya wicaksono. Monggo waktu 24 jam satu hari satu malam kita nikmati dinten pendak dinten. Gusti Yesus Kristus nuntun, ngayomi, ngerksa lan amberkahi. Roh Kudus menyertai. Berkat Tuhan melimpah, puji Tuhan, berkah dalem wonten ing kita.
Amin. Matur nuwun dan terima kasih. Mari kita tutup dan akhiri dengan berdoa yang seperti Tuhan ajarkan, doa bagi kami sampai pada saat ini. Marilah kita awali dengan doa sapa juga. Begitu besar kasih karunia Tuhan yang Kau limpahkan kepada kami sebagai penyampai firman, karena Tuhan telah menunjuk dan mempercaya kami. Namun kami sadar pasti ada kekurangan atau dosa dan kesalahan. Ampunilah, maafkanlah. Tuhan, kami mohon warga jemaat GKJ Salatiga Utara yang sudah cukup lama tidak bertemu, berjumpa, bertatap muka, tapi Tuhan sayang. Kami sesama teman sayang. Itulah harapan kami, mohon Tuhan, kiranya pandemi COVID-19 Corona segera hilang dari bumi maupun Indonesia dan sekitarnya, termasuk di lingkungan keberadaan Gereja Salatiga Utara. Inilah yang dapat kami sampaikan, kiranya Tuhan menyertai kehidupan kami dan jemaat kami. Untuk itu Tuhan, semua ini hanya kami sampaikan sepenuhnya melalui Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kami boleh berdoa untuk yang terakhir, yaitu doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Terima kasih. Tuhan menyertai, memberkati kita semua. Jumpa di waktu yang akan datang. Dan senantiasa Tuhan akan menghilangkan COVID-19 Corona, sehingga kulo lan penjenengan bisa bertemu, bertatap muka, bersekutu dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya GKJ Salatiga Utara tetap jaya dan dilindungi, diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Amin, amin, amin. Terima kasih.